Pemirsa, banjir menerjang pemukiman warga di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ada puluhan rumah yang terendam banjir dan kios warga dilaporkan rusak parah. Banjir bandang ini terjadi di Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Tanah Toraja. Disebabkan oleh air bah dari Gunung Sarira yang meluap masuk ke permukiman warga. Akibatnya sebanyak puluhan rumah warga tergenang. Banjir juga merusak kios warga serta jalan poros yang menghubungkan Tanah Toraja, Toraja Utara sehingga lumpuh. Diketahui ketinggian air mencapai 1 meter dan saat ini warga di Kelurahan Sarira masih berjibaku mengevakuasi barang-barang berharga milik mereka. Diketahui banjir bandang terjadi karena hujan dengan intensitas tinggi yang melanda Tanah Toraja sejak beberapa hari terakhir serta rusaknya drainase. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.